Allah kami datang. Astagfirullahaladzim. Nih sakitnya masih terasa banget di dada. Sesek banget rasanya, ya Allah. Kagak tega gue ngebangunin dia deh ulah. Pules banget. Kayaknya dia capek seharian udah ngurus anak, ngurus rumah. Mana sekarang gua bangunin gara-gara dada gua sakit begini. Jangan deh, jangan. Ya Allah, kalau emang gua bisa cepet baikan lewat jalan operasi, berarti gua harus ngeberanin diri buat dioperasi. Pokoknya gua harus cepet-cepet berkonsultasi sama dokter secepatnya. Ampun, ampun. Ya Allah, semua yang terjadi atas diri ayah saat ini adalah kehendak dari Engkau, ya Allah. Allah yang memberikan penyakit, maka cuma dengan kuasa Allah jugalah penyakit ayah ini bisa diangkat. Ayah ikhlas. Ayah sering mendengar kalau kadang Allah memberikan sakit kepada hamba-Nya buat mengurangi dosa-dosa seseorang hamba. Maka dengan keikhlasan yang ayah tunjukin ini, semoga ayah jadi salah seorang golongan tersebut. Amin, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai Dede Ula ngeliat gua kesakitan kayak begini. Dia bakal khawatir banget. Kasihan. Gak tega gue kalau ngeliat dia khawatirin gue. Aduh. Hai Allah.